Halo semuanya, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, pendidik dimanapun berada. Jadi kali ini channelnya Ujang Guru bakal mengajak Bapak Ibu untuk mengenal PMM ya. Barangkali ada guru baru di sini, apa sih itu PMM? Ya ada apa aja fitur di PMM? Nah di sini saya bakal mengajak dan mengenalkan fitur PMM itu ada apa aja gitu. Kita mulai aja ya. Nah, sebelumnya ya Bapak Ibu pasti sudah mengenal ya Mbah Google. Ya, di Google ini Bapak Ibu klik aja PMM, Platform Merdeka Mengajar. Ini yang lagi hits ya, guru-guru se-Indonesia mengaksesnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung masuk. Nah, karena saya ini udah tertaut akunnya, sebetulnya sebelum masuk itu nanti biasanya diminta akun. Ya biasanya kalau saya menggunakan akun Belajar ID biar bisa masuk ke PMM ini. Nah, apa sih itu PMM ya? PMM ini adalah sebuah platform pendidikan yang memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk mencari materi, mencari sumber ajar, mencari administrasi guru gitu ya. Apalagi di 2024 ini PMM sudah memberikan fitur terbaru yaitu asisten guru. Nah, ini AI. Ya, kecerdasan buatan. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengajar, kemudian ya kita manusia pasti ada lupanya. Bapak Ibu lupa materi sesuatu, ya misal tentang bagian mata dalam ada apa aja. Nah, nanti si asisten guru ini bakal membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan dan memberikan materi tentang bagian mata dalam. Nah, ini bisa Bapak Ibu copy paste ke Canva atau ke PPT Bapak Ibu untuk materi tambahan bagi anak-anak ya. Ini ada lensa. Nah, ini langsung memberikan materi. Itu ya yang pertama, ada asisten guru seperti itu. Lanjut. Nah, ini di bagian awal ini, di menu ini ada informasi-informasi terbaru yang Bapak Ibu bisa baca atau bisa ikuti. Ada beberapa tips di sini juga yang bisa Bapak Ibu ikuti. Oke, udah nih ada asisten guru. Selanjutnya, nah ini pengembangan diri buat guru-guru. Di sini ada pelatihan mandiri. Ya, pelatihan mandiri ini yang digunakan untuk Bapak Ibu memerlukan sertifikat atau apapun itu bisa menggunakan pelatihan mandiri gitu ya. Di sini ada rekomendasi belajarnya. Pokoknya di sini Bapak Ibu kita belajar lagi ya, karena sebaik-baiknya guru itu adalah yang selalu belajar. Ya, lifelong learner, menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Bukan berarti sudah jadi guru nggak belajar. Enggak, kita harus tetap belajar. Ya, utlubul ilmu minal mahdi lalahdi. Ya, jadi dari lahir sampai meninggal kita harus belajar. Nah, di PMM ini ada juga ini ya, isi untuk kita belajar. Nah, kemudian ada topik-topiknya. Nah, ini kalau misal Bapak Ibu berhasil mengerjakan topik-topiknya, nanti Bapak Ibu bisa dapat sertifikat kayak saya. Nih ya, saya udah dapat berapa sertifikat? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. Saya terhitung rajin ya, karena setiap istirahat atau setelah pulang saya sempatkan untuk belajar dulu ya satu topik atau satu materi aja misalnya. Ini ada memulai belajar. Nah, ini ada materi-materinya seperti itu. Itu dipelajari nanti mengerjakan post-test. Untuk tips bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya nanti saya bagi. Oke. Okay. Ini aksi nyata teman-teman kita yang sudah selesai akan ada di sini dan Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya di sini. Tuh. Ini contohnya ya. Bapak Rahimuddin. Oke. Okay. Ada pelatihan mandiri, setelah itu ada apa lagi? Pak gitu ya. Ada komunitas. Nah, ini komunitas Bapak Ibu bisa diikuti, bisa mencari komunitas, ini komunitas Guru Jakarta misal. Bapak Ibu bisa diikuti ya, atau Bapak Ibu bisa membuka komunitas sendiri di sekolahnya, bisa gitu ya. Nah, ini yang lagi berlangsung nih, sertifikat gratis katanya. Ini komunitas belajar yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk mendapatkan sertifikat. Oke. Kalau di sekolah saya namanya itu Citra Belajar.
Citra belajar. Sari. SD. Ya, lah pokoknya seperti itulah. Ya. Nah, ini nih yang sekolah saya punya, Citra belajar Cipayung 04. Ya, saya guru di SD Cipayung 04 pagi. Seperti itu. Baik. Komunitas belajar ini untuk ya komunitas untuk berbagi ilmu bareng-bareng seperti itu. Ini seleksi kepala sekolah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ikut seleksinya di sini kalau sudah memenuhi syaratnya, kriterianya. Nih, saya udah bisa belum? Belum, karena saya juga guru baru. Oke. Okay? Oke, selanjutnya ada refleksi kompetensi. Nah, di sini ada refleksi kompetensi yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ini ada setiap level ada ini kan kompetensi guru ya yang harus dimiliki itu ada 4, ada pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nanti saya bahas di video berikutnya. Kita akan bahas masing-masing ini ya dari sini. Ada lagi LMS. Nah, LMS ini kemarin sempat viral juga. Ini harus masuk dulu ya. Yaitu untuk mengetahui informasi-informasi entah itu pengangkatan P3K yang masih honor gitu ya. Atau pelatihan yang memang berkaitan dengan Ditjen GTK seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja ini adalah kinerja Bapak Ibu yang harus dilaporkan kepada pimpinan atau kepala sekolah yang nantinya di ACC. Nah, ini nggak bisa saya jelasin nanti kalau misalnya di video berikutnya saya jelasin ya apa itu pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan modul ajar, administrasi kelas, segala macam, Bapak Ibu bisa mengakses fitur-fitur ini. Nih, Bapak Ibu mau nyari CP ATP di sini bisa. Misal karena saya guru SD. Nah, di sini misal saya sukanya IPAS kan ya. IPAS. Nah, IPAS itu lihat CP. Pasnya karena saya guru kelas 6, boleh di sini pemahaman IPAS. Contoh ATP-nya bisa diunduh langsung ya. Nah, seperti ini ada ya itu ATP. Kemudian perangkat ajar ya kayak modul, ya bahan ajar, buku, modul project, semuanya ada di sini. Ya umum bisa fase C pilih IPAS pilih mapel tampilkan. Nah, langsung keluar nih kelas 5, kelas 5, kelas 6. Semuanya modul ada di sini. Bapak Ibu bisa menggunakan modul ini sebagai rujukan atau bisa dimodifikasi ya untuk di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Oke, itu perangkat ajar yang bisa Bapak Ibu dapatkan secara percuma di PMM. Itu keuntungannya. Ini ada asesmen juga. Ya, Bapak Ibu mau cari penilaian. Ini kan sebetulnya RPP itu atau modul hanya cukup tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sama penilaian. Bapak Ibu mau nyari penilaian bisa di PMM seperti ini. Kok bahasa Bali IPAS ya. Kita satu topik IPAS. Ya, cari. Nah, di sini ada penilaian tentang bagian tubuh hewan. Kelas berapa ini? Kelas 5 dan 6. Atau selamatkan ekosistem. Ini materinya ada di IPAS ya, IPAS C. Baik, lanjut ini kelas. Ya, saya belum buat kelas ternyata. Saya bisa bikin kelas sebetulnya di sini. Nama kelasnya kelas 6D gitu ya. Tingkatnya 6. Kemudian tahun pelajaran 2024-2025 simpan. Ya. Tambah murid ke kelas. Nah, nanti bisa tambah murid ke kelas dengan memasukkan nih. Ini ada nama-nama murid saya yang ada di PMM. Coba kita cari kayak misal Abdillah saya masukkan, Ahmad Rajik, Argia, Asa, Yudia, Bimo, Cut, Syakira, Danar. Nah, ini bisa di masukkan semuanya ya. Ini murid-murid di kelas saya kebetulan ya, semuanya lah bisa dimasukkan ya. Ini yang sudah ada langsung di
Nah, atau bisa masukkan secara manual, bisa langsung ke seperti ini, tambahin nama lengkapnya, nanti tinggal masukin ini, dan simpan. Udah, ini kelas. Oke, tunggu dulu. Nah, udah. Kita balik lagi, ada kelas 6B. Lanjut, itu untuk mengajar. Kemudian ada inspirasi, Bapak Ibu mau nyari video inspirasi. Ini banyak banget video inspirasi yang bisa Bapak Ibu pelajari dan Bapak Ibu tonton sebagai suplemen penambah ilmu, ya, hasanah ilmu buat Bapak Ibu. Ada bukti karya, Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada karya bisa tambahin karya di sini, atau ini karya saya nih ditandain gitu ya. Kemudian ada ide praktik. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari proyek gitu ya, atau praktik yang diterapkan di kelas seperti itu. Ini rekomendasi jempolan. Ini ada pengenalan kurikulum merdeka, garis besar kurikulum merdeka. Ini semuanya ada di sini. Kurikulum satuan pendidikan, proyek itu apa gitu. Meskipun di PMM nanti Bapak Ibu bakal pelajari lagi. Oke, ini ada panduan dan regulasi implementasi kurikulum merdeka, pengolahan kinerja, peningkatan kompetensi, dan pengolahan satuan pendidikan. Ini dokumen rujukan bisa Bapak Ibu gunakan. Ini untuk Bapak Ibu search, kalau buru-buru misal cari modul ajar matematika, search ke banyak keluar, kelas 5, kelas 2, karena tidak spesifik ya, misal kelas 6, langsung keluar kelas 6 semua. Seperti itu Bapak Ibu, ini untuk modul cari kalau lagi buru-buru. Nah, ini ada info terkini. Ada apa sih info terkini? Ini ada pembukaan beasiswa mikro kredensial bidang pendidikan khusus dan pendidikan inklusi ya. Ada webinar KIP kuliah, ada webinar silaturahmi merdeka belajar, kita bahana nusantara, nyanyi kita ya. Nah, pokoknya ini ada info-info terbaru yang Bapak Ibu bisa ikuti. Ini ada Sapa GTK, daftar ini bisa Bapak Ibu lihat. Makanya sebaiknya PMM ini jadikan sebagai acuan Bapak Ibu. Di HP bisa nggak? Bisa gitu ya. Nah, ini ada akun saya. Ini ada akun saya, ya, guru kelas DSD. Ini bisa ngedit gitu ya. Ini sertifikat saya belum masukkan ke sini ya sebetulnya. Sebenarnya saya udah ada 20 sertifikat. Ini info ya, data pribadi segala macam. Ya, enggak bisa dilihat satu-satu ya. Seperti itu. Apa lagi ya kira-kira? Ya, Bapak Ibu. Itu yang bisa saya bantu perkenalkan mengenai platform Merdeka Mengajar yang Bapak Ibu harus apa ya, harus kuasai, karena memang ini ilmu semua gitu, hasanah ilmu ya, lumayan gitu ya. Alhamdulillah kita bisa mencari dan mengenal ilmu-ilmu baru yang bisa kita terapkan di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu aja pengenalan tentang platform Merdeka Mengajar hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.